transportasi. Ya kan, ada perumahan, ada transportasi. Kita nanti seluruh rute ini akan menjadi rutenya Transjakarta. Sekarang kita sudah 77 rute, nanti seluruh Jakarta trayek ini diisi Transjakarta. Bapak Ibu, sekarang saya paksa keluar pintu pun harus tempel kartu. Supaya saya tahu Bapak Ibu dari mana ke mana. Saya bisa sediakan bus yang tepat, yang murah. Sekarang kalau Bapak Ibu gaji UMP, tinggal minta perusahaan bayar gaji di Bank DKI, langsung naik bus Transjakarta gratis. Lansia gratis. Bahkan orang dari Tangerang, Depok, Bekasi juga bayar 3,5. Jadi ini 4. Transport ya harus murah. Yang kelima, ini sembako. Kami akan buka perkulakan. Jadi nanti RT/RW boleh kalau mau, pemegang KJP, pemegang gaji UMP, lansia semua itu jadi anggota, boleh datang ke perkulakan Pasar Jaya di Terminal Pulau Gebang. Tahun depan kita buka di Pasar Keramat Jati, beli bahan kebutuhan pokok harga pabrik distributor. Kembes, kita nanti buka di 5 kota. 5 kota. Ini baru buka yang pertama, kedua. Jadi dengan pola ini, 5 macam ini, mampu gak kami nekan biaya hidup jadi 2,5 juta tadi? Sanggup. Sehingga daya saing produk kita juga jadi baik. Bapak Ibu masih punya uang untuk disimpan. Gak ada lagi orang sakit jadi miskin. Sekarang saya tanya sama bos-bos, ada gak pegawaimu minjem duit keluarganya sakit? Gak ada. Kalau masih minjem, pegawaimu tuh bohongin lu, gue bilang. Makanya bayar pajak yang benar sekarang. Tuh pejabat gak perlu disogok. Lu kalau bayar pajak gak benar, gue sikat tuh, gue bilang. Jadi mereka bilang gini, tau gak? Terus bos-bos bilang gini, sebenarnya kita dukung Ahok jadi gubernur mah gak ada untungnya. Gak ada untungnya, dia bilang. Ada teman saya bilang gini, lagi makan sama pendeta saya. Kemudian ini bos gede juga, tapi gak terkenal. Dia bilang, Pak pendeta tau gak? Ketika banyak bos gak suka sama Pak Ahok ini. Pendeta saya bingung, kenapa? Bayangin Pak Pendeta, dulu kalau kami mau bikin gedung tinggi nih, gedung tinggi, ya sogok 30-50 miliar langsung dikasih. Sama Ahok ini, dikasih juga. Tapi dia gak mau duit kami. Dia maunya apa tau gak? Dia buat aturan resmi bagi untung katanya. Berapa bagi untungnya? 700 miliar Pak Pendeta. Dulu 30-50 miliar selesai, sekarang Ahok 700 miliar. Ya gak heran banyak orang gak suka sama dia. Terus saya tanya sama dia, kenapa kamu mau bayar? Oh saya ngerti, ini kan buat bangun trotoar, bangun apa. Makanya 5 tahun lagi seluruh Jakarta trotoarnya akan standar internasional. Tahu gak trotoarnya berapa kilometer? Masih kita beresin. 2700 kilometer. Jakarta, Surabaya pulang pergi katanya. Kok bisa gitu panjang? Ya jangan tanya sama saya, aku juga kaget di Jakarta gitu kacau trotoarnya. Betul-betul kacau kita nih. Ngapain aja dulu? Gak usah ngomong, nanti ada yang tersinggung lagi saya. Ah udahlah. Udah, Ahok yang baru berusaha tidak menyinggung orang lain.